Halo guys, oke jumpa lagi ya di channel saya Ede Player. Nah di sini di belakang ini dia udah ada rumah cantik ya. Di sini dia rumahnya cantik banget teman-teman, serba pink semua loh. Tentunya ini dia pakai ID props ya. Oke yang mau ID propsnya nanti di akhir video aku kasih ya. Sekarang kita mau review dulu ya rumah serba pinknya ini, cantik banget loh teman-teman. Oke selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. ID propsnya nanti di akhir video ya. Jadi kalian simaknya itu sampai selesai, oke? Jangan di skip, jangan dilewatkan, oke? Nah ini dia penampilan rumahnya ya, dari luarnya. Wih, keren banget teman-teman. Serba pink semua loh di sini. Kalian udah ada yang punya belum nih? Keren banget loh, cantik banget ya. Serba pink semua, putih sama pink. Cantik banget ya, warna siapa nih? Warna kesukaan siapa nih, warna pink kayak gini nih. Tuh cantik banget kan, banyak tangganya lagi. Berapa tingkat ini ya, berapa lantai. Wah, jadi dia di halamannya ada gerbang-gerbang kucing kayak gitu loh teman-teman. Oke langsung aja kita review ya. Itu dia sinar-sinar apa ya, sinar bulan apa sinar matahari ya di ujung genteng kayak gitu ya. Oke langsung aja kita masuk ke dalam ya. Jadi di sini ada tulisan kayak gitu loh, kayak tahu atau mau apa itu artinya, aku nggak ngerti. Masuk ke sini dia udah ada garasi ya. Nah mobilnya juga dia mengkilap kayak gini teman-teman, keren banget. Jadi di sini dia bisa masuk satu mobil sama dua sepeda udah ada di sini ya. Buat di halaman parkirnya teman-teman. Terus ini dia gerbang kucingnya itu, wah cantik banget ya. Kayak bando yang suka dipakai itu ya. Oke kita langsung aja masuk ya sekarang ya. Masuk, wah ada karpetnya juga guys, karpet warna putih sama pink. Ini dia kayak alas kayak gitu ya, alas pas buat masuknya. Sebelah sini dia ada ruangan, terus ini juga ada api-api kayak gitu loh, ada api warna biru, mungkin dia hiasan atau untuk menghangatkan diri di sini ya. Nah kita lihat, berjatuhan bunga sakuranya. Oke kita masuk sebelah sini, ruangannya di sini dia cuma ada kamar mandi ya. Airnya juga air pink di sini ya teman-teman, ada showernya juga. Oke kita keluar lagi, kita sekarang cek lagi yang tempat lainnya ya. Nanti kalian kalau mau di akhir video ya ID profnya nanti aku kasih. Oke nah ini dia tampak depan tangga ya, jadi dia ini di bawah tangga posisinya. Nah seperti ini rumahnya teman-teman, cantik banget kan. Oke kita nanti mau langsung masuk aja ya, kita mau lihat-lihat di sini. Wah jadi pagernya juga dia ala-ala Jepang apa Cina ya teman-teman, ada yang bisa jawab, jawab di komentar ya. Nah di sini dia langsung ada tangga buat ke atas. Nah kan di sini kayaknya ada pintu nggak nih. Oh pintunya harus ngelewatin pembatas lagi guys. Aduh kan jatuh aja kan. Oke kita naik lagi, naik lagi. Tunggu ya teman-teman, kita coba lihat dulu ke sini. Oke kita coba naik ke tangga aja ya, karena disitu pintunya di pagar pakai tembok, harus loncat. Nggak mau loncat kakaknya, kakak Rinanya. Kita langsung ke atas aja, kita naik tangga ya. Wah tangganya juga cantik banget teman-teman desainnya ya. Oke kita masuk sini ya, kita masuk sini. Wah ini dia kayak ada ruangan tamu kayak gitu loh, ruangan tamu atau enggak ruang santai buat keluarga kayak gitu ya. Ada TV-nya juga ini kayaknya nih, ini TV atau apa ini. Wah iya guys, ada TV gede banget ya. Oke ID propsnya nanti di akhir video ya di sini ya. Sebentar aku kasih nih ID propsnya yang ini ya. Kalian tinggal like, share, dan subscribe. Oke thank you.